ada. Nyariin tukang tahu. Si Asep kagak ada. Oh, ada si Rakijan tuh. Lagi ngapain dia ya? Gua kerjain bae dah. Sialan nih, malam-malam ada yang nimpuk pakai sendal lagi. Udah sendal jelek lagi. Ini kayak kenal nih sendalnya nih. Si Asep paling nih, yang namanya si Asep. Ngerjain mulu nih, suwe lagi. Rajan, dari mana? Saya habis nongkrong di situ. Ada yang nimpuk pakai sendal nih. Kira-kira siapa yang nimpuk? Si Asep nih, sandalnya saya kenal nih. Coba cari di sebelah sana, kayaknya dia ada di sana. Ayo kita kerjain yuk. Ayo. Yuk. Si Asep kemana nih ya? Ditungguin dari tadi, orang datang bocahnya. Sialan. Kenapa lo, Sep? Gua habis kerjain si Karijan. Noh, di sono lagi bengong sendirian. Gua kerjain lu buat timpuk pakai sendal gua. Nih gua pakai sendal sebelah nih. Sialan, noh, gua jatuh sendiri ini. Lu ngapain? Janjinya lu mau kemari mau main karambol. Iya, gua dari tadi itu lagi jalan. Aduh, mana kata gua ini sepi banget. Lu sendirian dari tadi? Iya. Udah ayo main karambol aja dah. No, orangnya yang ono kayaknya no. Mana? No yang ono. Ayo, kita ayo, kerjain yuk. Lu siapa duluan? Lu, ayo. Lah, mana sih? Iya ya, menangan lu gede. Iya, gue banyak. Ayo. Tunggu. Ini ada kain putih. Ayo, kita pakai aja. Dulu. Kita bikin pocong-pocongan. Ayo, kita kerjain. Ya, gua duluan ya. Iya, sih. Nih. Aduh. sendal nih gara-gara si Kijan nih gua semalam sendal gua kita dibawa-bawa kali sama dia. Nah, terus sekarang mau kemana rencananya nih? Nyariin dia makanya itu gua. Di mana nih bocah sialan bener. Emang biasanya jam segini di mana dia ya? Biasanya dia tuh di pos tuh kalau gua tahu. Ngapain dia di sono? Ya kali aja dia lagi nongkrong. Ayo kita cari yuk. Ayo. Eh. Yuk. Main kencing lagi. Kencing sembarangan. Rasain lu.
Makanya ya, jangan kecil sembarangan. Ayo ikut gua ke pos. Lo kencing sembarangan, ayo ikut gua. Lo kan gua bilang, lo kan kaget ya. Jan, jadi kita lebih baik nongkrong di sini dulu aja lah, kita ya. Ngobrol-ngobrol. Ayo. Bon, semalam dicariin kemana, Bon? Sorry, Kang, gua ketiduran. Yah, udah malam tidur, bye. Emangnya lo nyariin gua ngapain? Saya dikerjain sama si Asep. Dikerjain sama Asep? Iya. Kerjain apaan? Nih, sendalnya nih. Ya, lo dikerjain sama Asep, kenapa ini sendal? Ditimpuk. Ditimpuk? Mm-hmm. Waduh, benar-benar. Ditimpuk di mana? Saya kan lagi nongkrong di pertigaan. Tiba-tiba nimpuk nih. Ngomong-ngomong, lu dari malam terus ngapain aja? Ngerjain si Asep. Lu ngerjain Asep? Iya. Pakai pocong, biar dia takut sampai jatuh. Iya si Asepnya. Aduh Jan, kalau bisa mah jangan begitu. Lu kesel sama orang tapi jangan sampai lu bikin dia sampai pingsan sampai jatuh begitu. Lagian dia ngerjain saya. Iya. Pakai sendal. Nanti kalau misalnya dia kenapa-napa Jan, yang repotnya orang-orang kampung kita juga. Nanti akhirnya masalahnya sama yang berwajib. Ya maafin aja kalau masalah yang dulu-dulu yang kemarin kita masalah dia mah udah, itu mah enggak usah diinget lagi. Ya udah, ntar kalau udah ketemu dah sama si Asepnya. Iya, makanya jadi kalau bisa mah mulai kayak gua nih berubah sedikit-sedikit. Ya. Enggak kayak begini mulu. Udah pokoknya saya aku maafin masalah si Asep. Iya, nanti kalau itu datang minta maaf sama ya. Dia. Iya. Gitu, ya. Jangan dikagetin lagi dia, kesian. Siapa tuh? Kayak si Kijan noh. Iya. Ya, sama si Ambon noh. Iya. Ya kebetulan nih. Ayo kita sana yuk. Ayo. Ya, dengerin aja. Noh, dengerin nih. Kayaknya dia lagi ngomongin kita nih. Iya, paling masalah sendal tuh. Iya. Iya dah, pokoknya. Ayo. Nah, ini dia lo. Gua kagetin gua lo, Sep. Mana sendal gua? Ayo. Sini, biar enggak ribut-ribut lagi. Sebenarnya ada apaan sih, Pak? Ceritanya ah? Begini, ah. Emang saya ngakuin semalam tuh ngisengin dia ya. Di lab pakai sandal, ah. Malah dia ngerjain pakai pocong sampai pingsan. Lo juga namanya, kalau namanya iseng sama yang lain itu lihat keadaannya, jangan bikin sampai orang fatal begitu. Iyanya duluan. Udah pokoknya lo salah, lo juga salah. Iya. Jadi sekarang begini aja, lo berdua harus minta maaf, berdua tuh saling maaf. Iya. Jangan main balas-balasan begitu, itu nggak bagus. Nah, iya. Nanti kalau ada yang cedera, ada yang kenapa-napa, lingkungan juga nanti yang pusing. Iya. Semua jadi repot. Iya. Udah. Iya. Terima kasih banget. Iya. Sekarang nih udah aja nih, ayo kita pulang, ayo. Thank you.
tapi lu kelewatan. Lu salah. Lu jangan.